Ini lo mobil mau buat gitu ya, kado ya? Ah, kado ya? Ini baju merah nih, bos. Mana om? Udah sana, ada motor, bawa motor kan? Ya kemarin gara-gara gak pernah dipakai, pas dipakai panasan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ini lo mobil mau buat gitu ya, kado ya? Hah? Kado ya? Wajah Bilar nampak bahagia, tentu berbunga-bunga karena mereka lagi jatuh cinta, yakni Lesti dan Bilar. Di hari yang penuh sukacita dan cinta, Rizky Bilar bertandang ke rumah Ahmad Sahroni, yang mana dirinya ternyata melihat-lihat mobil di sana. Namun ada ya hal yang menarik kalau kita remembering pada masa saat dia memodifikasi mobil BMW-nya, yang mana Hardy Classical Interior, Hardy pernah mengungkap bahwa mobil Bilar akan dikasihkan sebagai kado kepada seseorang. Dan hari ini ternyata hal itu terbukti nyata di mata kita. Mobil oranye Naruto itu ternyata sudah ada di garasi si dedek. Ya, nampak fan mengabadikan momen saat ayah Kejora mendapatkan hadiah, dan di garasi Dedek Lesti ada mobil Bilar B11 dan Elar. Hal itu menunjukkan dan menjadikan tanda tanya pada diri kita sekalian, benarkah apa yang pernah disampaikan oleh Hardy bahwa mobil BMW itu akan dijadikan kado spesial untuk seseorang yang belum disebutkan namanya. Benarkah orang itu adalah Dedek Lesti tentunya? Pantas saja Bang Bi di hari ini telah berkunjung ke rumah Ahmad Sahroni untuk melihat koleksi mobil mewah dan motor mewahnya. Tentu saja hal itu mengindikasikan Bang Bi mulai ada ketertarikan untuk membeli mobil baru karena mobilnya sudah diberikan pada orang yang ia sayangi. Benarkah demikian? Siapa yang tahu jawabnya? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi bagi kalian semua yang sudah stay tune di channel kita, jangan ragu, silakan kalian berkomentar. Menurut kalian yang mana yang benar? Apakah mobil tersebut pertama dititip oleh Rizky Bilar di rumah Lesti karena sebentar lagi dia mau ke Bali, atau yang kedua benar seperti apa yang pernah disampaikan oleh Hardy bahwa mobil tersebut akan diberikan, akan dikasihkan sebagai kado kepada seseorang, atau yang ketiga mobil itu sekarang dititip dan Rizky Bilar sama Lesti keluar bareng, yakni ke rumah yang namanya Ahmad Sahroni, namun Dede ada di atas mobilnya. Apakah yang demikian? Silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga share video ini pada sahabat atau kerabat kalian berkaitan dengan
keuan, kebaperan, serta komentar kalian terkait tiga hal tersebut. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.